Selamat pagi, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Berjumpa kembali dalam rangkaian program Marturia Ministry di hari Kamis, tanggal 10 Juni tahun 2021. Hari ini kita mengucap syukur bersama dengan saudara-saudara yang mengingat rayakan setahun pertambahan usia, secara khusus bersama dengan Ibu Evi Jonas Suwarni, Ibu Nurida Sinurat, Ibu M. Susika Wardani, dan juga Farah Theodora Yunita Siregar. Kami mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami, melayakkan kami untuk menapaki hari baru, yang kami pun yakin penuh dengan rahmat dan anugerah Tuhan. Mengawali segala sesuatunya, ada sabda kebenaran firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan bersama-sama di pagi hari ini. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami mau mendengar, memberi diri untuk memahami isi kebenaran firman-Mu, dan melakukannya di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan diambil dari Injil Markus pasal 6, ayat 1-6a, yang menyatakan, "Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat, ia mulai mengajar di rumah ibadat dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia dan mereka berkata, 'Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?' Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, 'Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka.' Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka." Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bagian firman Tuhan yang kita baca dan renungkan bersama pada pagi hari ini mengisahkan tentang pelayanan Yesus ketika ia berada di Nazaret. Awalnya, saat Yesus mengajar banyak orang pada hari Sabat, sangat banyak orang yang terpukau dengan ajarannya. Namun, setelah itu orang banyak mulai mencari-cari tahu tentang latar belakang kehidupan Yesus. Setelah diketahui informasi bahwa Yesus adalah seorang tukang kayu dengan latar belakang keluarganya, maka orang banyak pun menolak dia. Selama berada di Nazaret, Yesus hanya dapat menyembuhkan beberapa orang sakit dengan cara meletakkan tangannya atas mereka. Bapak, Ibu, Saudara, dari bagian firman Tuhan ini kita melihat bersama bagaimana Yesus mengalami sendiri kebanyakan orang menilai seseorang dari latar belakang kehidupan dan keluarganya sampai-sampai mengesampingkan firman Tuhan yang sedang diberitakan. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk fokus pada firman Tuhan yang kita baca, dengar, dan sedang diberitakan. Dan bukan sebaliknya, menaruh perhatian lebih pada siapa yang berbicara atau berkhotbah. Yakinlah Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang diberitakan akan berdampak positif dalam kehidupan kita jika sungguh-sungguh didengar, dipahami, dan diberlakukan dalam hidup setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami baca dan renungkan bersama-sama pada pagi hari ini. Mampukanlah kami untuk fokus pada firman Tuhan yang kami baca, dengarkan, sehingga kami dapat melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Kami mohon ampun kalau mungkin selama ini kami lebih fokus pada siapa yang sedang berbicara atau berkhotbah dan kemudian mengesampingkan firman Tuhan yang sedang diberitakan. Mampukan kami untuk fokus pada firman Tuhan, memberi diri untuk mau mendengar dan melakukannya dengan mengandalkan hikmat dan pertolongan Tuhan. Kami siap melangkah di hari yang baru, kiranya tuntunan tangan dan pertolongan Tuhan menyertai kami.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat berkarya Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Selamat menikmati cinta dan kebaikan Tuhan di sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.